era tahun 90-an, nama January Christie sangat populer dengan 4 album yang telah diluncurkannya. Ia juga sempat berkarir di Jerman sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Namun pemilik suara emas tersebut terbaring lemah di kamar ICU salah satu rumah sakit di Bandung akibat penyakit infeksi paru-paru. Aksi penggalangan dana untuk membantu pengobatan January Christie pun digelar dengan dihadiri penyanyi-penyanyi senior dan pendatang baru. Dari Dian Pramana Putra, Dedi Dukun, Koni Konstantia hingga Maria Kalista menyumbangkan suara emasnya di acara charity yang digelar semalam di kawasan Kemang. Pemirsa Selebrita malam hari ini tepatnya di kawasan Kemang. Sebentar lagi akan diadakan charity untuk Tante January Christie yang kita semua tahu sedang mengalami sakit. Dan malam hari ini banyak sekali teman-teman dari Tante January Christie. Penyakit yang diderita oleh pelantun lagu Aku Ini Punya Siapa sempat simpang siur. Adik kandung January Christie pun mencoba meluruskan penyakit sang kakak, yakni infeksi paru-paru. Sudah sekitar 1,5 bulan, January Christie berada di rumah sakit melawan penyakitnya. Demi meringankan biaya pengobatannya, penyanyi senior yang juga sahabatnya, Koni Konstantia, sengaja mengadakan charity yang hanya dipersiapkan selama 1 minggu. Sedang dirawat di ICU. Tetapi kakak tahu ada acara ini karena kita tetap menginformasikan dia ya. Kadang-kadang dan saya konsultasi dengan dokter dan dokter bukan mengatakan itu kanker tapi satu penyakit paru-paru yang ya cukup parah ya. Pertama masuk rumah sakit ICU langsung waktu itu tanggal 28 April. Dia dirawat selama 10 hari, kemudian bisa pulang ke rumah, dirawat di rumah. Tapi kemudian kambuh lagi di tanggal 12 Juli, sampai saat ini. Ya, acara ini sampai hari ini hanya 1 minggu. Hanya 1 minggu begitu saya mendengar bahwa BPJS tidak bisa mengcover semua. Banyak yang harus tunggakan di rumah sakit. So saya langsung gerakan teman-teman dan alhamdulillah puji Tuhan mereka semua mau membantu dan kita langsung bergerak gitu, membuat acara ini sampai hari ini terjadi gitu. Dua bulanan ini dia on and off gitu ya, ke ICU, terus balik lagi ke room, ICU balik lagi ke room gitu. Kita nggak tahu sampai kapan ini, hanya Tuhan yang tahu ya.
Kehadiran putri mantan Presiden Soeharto, Titik Soeharto, cukup menyita perhatian. Ia ternyata merupakan salah satu sahabat baik Januari Christie sejak duduk di sekolah menengah pertama. Mendengar sahabat baiknya dalam keadaan mengalami gangguan kesehatan, ia sengaja meluangkan waktu untuk menghadiri acara tadi malam. Saya prihatin dengan keadaan Uken sekarang, yang sekarang ada di ICU. Katanya keluarganya keluar masuk ke antara ICU, keluar masuk keluar biasa gitu. Mudah-mudahan apa yang teman-teman buat melaksanakan malam ini bisa membantu sedikit banyak, bisa membantu meringankan untuk pengobatan Uken.